Langsung teman-teman kita mainkan umpannya, pasangnya sedikit-sedikit aja biar awet umpannya. Langsung jernih sekali ya tuh. Oh, ikannya kelihatan pada lari-larian ya, teman-teman tuh. Ini mancing ikan kayak ngasih makan bayi, tinggal nyuapin aja teman-teman ya. Ini dari pagi mendung teman-teman, mendung, hujan terang. Mancing lagi teman-teman, sekalian mau nengokin tanaman padi. Ini sekarang bulan Februari ya, nanti sekitar bulan puasa. Puasa itu bulan apa ya, April ya, Maret ya. Nanti kira-kira nanti sudah bisa dipanen teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mulyo Mancing. Sore ini hari sudah sore teman-teman. Tadi saya berangkat dari rumah habis asar. Sore ini mancing lagi. Seperti biasa ini saya menggunakan Oregon rabbit pendek ini teman-teman, 210 cm. Nah, untuk spotnya ini teman-teman. Selakan-selakan kecil teman-teman. Oke teman-teman, ini langsung tes kedalaman sambil sekalian pasang umpan aja teman-teman. Ini soalnya udah lama saya nggak kesini dan kemungkinan ya kedalaman berubah-ubah karena sering banjir juga, karena masih musim hujan juga. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan langsung strike teman-teman. Tuh lambungnya langsung direspon. Oke, saya agak munduran ke belakang biar ini tagnya nggak kesulitan ini nyentaknya nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang pertama langsung ada respon teman-teman. Oke, umpan kedua ini, ayo. Wis, yang kedua langsung strike teman-teman. Water ini ya. Nah, ukurannya water segini ya layak konsumsi teman-teman ya. Jos kandos. Nah, siripnya kuning emas. Oke, lanjut. Ini saya menggunakan pelet sisaan ini teman-teman. Udah satu bulan lebih ini pelet. Baru tinggal dikit ini. Oke, umpan ketiga. Oke. Ya, wis, umpan ketiga langsung start teman-teman. Lengat. Water teman-teman ya. Ukurannya ini teman-teman, layak kalau water segitu ya layak konsumsi teman-teman. Oke, lanjut. Umpan ketiga juga strike. Jos kandos. Mantap ini. Full strike ini. Oke, lanjut umpan keempat. Umpan keempat juga strike, teman-teman. Mantap. Ini nggak pernah dipancingin mungkin ya. Kalau dari umpan pertama, tadi yang pertama direspon, yang kedua, ketiga, dan seterusnya strike semua teman-teman. Oke, umpan keberapa ini lupa saya. Langsung strike juga teman-teman. Ucang segini layak, udah besar teman-teman tuh. Jos ya, jos kandos ini teman-teman, mantap, full strike. Oke, lanjut umpan berikutnya. Lupa saya ini udah umpannya keberapa ini. Kenam apa keberapa? Oke, yuk. Langsung tuh teman-teman, nggak pakai lama. Jos kandos ini nggak butuh waktu lama, ember saya penuh ini teman-teman, kayak yang mancing waktu itu di atas sana itu. Oke, ya, langsung teman-teman, jos ini, nggak pernah dipancingin ini teman-teman, asli, langsung full strike loh. Ini tanpa tanpa rekayasa teman-teman, langsung ketahuan lah strike. Ini song teman-teman ya, ketahuan lah strike hasil rekayasa atau strike murni. Strike itu ketahuan teman-teman, kelihatan di strike kelihatan di ikannya teman-teman, agresif atau enggaknya gitu. Biasanya kalau strike settingan itu ikannya itu enggak agresif. Oke,
Oke, umpan yang keberapa lupa ini saya, teman-teman. Wis, langsung teman-teman. Water pari atau andong. Jos gandos teman-teman ya. Full strike. Ini para watermania asli ngiri ini. Lihat saya full strike begini pasti ngiri teman-teman. Ya. Langsung teman-teman. Full strike benar-benar ini enggak ada jedanya. Luar biasa. Oke. Jedanya tadi doang itu yang sekali teman-teman sama yang lemparan pertama. Oke, lanjut. Langsung. Enggak pakai lama, teman-teman. Enggak pakai lama. Full strike benar-benar ini. Oke. Lanjut. Nah. Yo. Sus langsung teman-teman. Mantap. Oke, lanjut teman-teman. Langsung. Jos kandos. Ini enggak ada yang di skip teman-teman tuh. Asli. Full strike benar-benar ini. Oke, lanjut. Oke, langsung teman-teman. Enggak pakai lama teman-teman. Bisa penuh ini ember saya. Cukup 1 jam aja bisa penuh mungkin ya teman-teman. Kalau full strike seperti ini. Langsung teman-teman. Enggak pakai lama teman-teman. Nah. Jos gandos. Oke, lanjut umpan berikutnya. Ayo. Us. Apa ini teman-teman? Apain? Us. Water seluang teman-teman besar ini babon ini. Luar biasa teman-teman. Luar biasa ini. Jos gandos nih. Us, mantap ya. Mantap. Oke, lanjut umpan berikutnya teman-teman. Ini pelet tinggal dikit tapi seperti masih utuh tadi teman-teman. Dan masih utuh seperti dari awal tadi teman-teman. Oke, ayo kita pantau pelampungnya. Wis, langsung teman-teman, nggak pakai lama. Jos. Ini saya dapatnya udah banyak banget ini. Peletnya masih utuh umpannya. Oke. Lanjut. Oke. Oke, langsung teman-teman. Benar-benar full strike. Jedanya baru 1 kali doang itu tadi teman-teman. Full strike benar-benar ini. Oke, lanjut. Mantap. Oke, langsung teman-teman, nggak pakai lama loh. Luar biasa. Jatuh. Tuh, biarin. Nggak mau ditolongin. Oke, lanjut. Langsung teman-teman. Umpan jatuh langsung disambut, luar biasa. Mantap, ya. Umpan jatuh langsung disambut. Wush. Langsung teman-teman. Waternya. Mantap. Mantap ya. Jos gandos. Langsung teman-teman. Seluang. Water pari. Mana? Sini kamu dari mana mati sia-sia nanti. Water pari teman-teman. Ini 1001 pemancing itu belum tentu sehoki ini teman-teman. Luar biasa ini mah. Asli benar-benar. Oke, lanjut. Langsung teman-teman. Luar biasa. Oke, lanjut di sini teman-teman. Ya, spotnya mancing saya seperti ini teman-teman ya. Parit-parit kecil. Oke. Itu tadi di sana masih banyak teman-teman, cuman karena biar enggak monoton jadi saya geser spot dulu. Nanti. Oke, itu pelampungnya teman-teman.
wis langsung teman-teman. Parit kecil tapi waternya besar-besar teman-teman tuh. Seluang. Tuh water andong. Sini. Melipir ke bawah. Nah, spotnya seperti ini teman-teman tuh. Unik ya. Unik tapi belumnya teman-teman. Tuh. Nah. Tuh. Nah, unik spotnya teman-teman tuh. Tuh. Oke, saya mau coba di sini teman-teman. Oke, saya mau coba uncal ke situ. Saya ambil posisi dari sini. Bismillah. Oke, langsung kita kasih umpan enak, kita uncal. Aduh, nyakut. Kita uncalkan. Oke, tuh pelampungnya teman-teman, kelihatan ya. Wes, langsung teman-teman. Langsung teman-teman, wes luar biasa. Umpan pertama langsung disambut. Oke, lanjut teman-teman umpan kedua. Mantap. Nah, umpan kedua. Saya sambil berdiri nih, teman-teman. Wis, langsung umpan kedua juga strike, teman-teman. Jos gandos. Sepertinya ini lanjut, teman-teman. Ini sepertinya spot udah lama enggak dipancingin, teman-teman ya. Oke. Tuh. Wih, langsung. Mantap. Langsung, teman-teman. Jos gandos. Jos gandos. Oke. Lanjut umpan berikutnya. Ah. Langsung, teman-teman. Enggak pakai lama. Luar biasa. Langsung teman-teman, luar biasa. Benar-benar umpan turun langsung disambut ini teman-teman. Oke, mantap ya. Oke, kita coba geser yang di bawahnya nih. Nih. Dangkal sekali yang di bawahnya ini teman-teman. Kita coba di sini. Saya biasanya kalau di sini dulu-dulu itu selalu dapat jatah lele teman-teman. Oke. Langsung kita kasih umpan enak. Ini dangkal sekali di sini udah. Kalau dulu kan ada bendungannya di sini. Ini karena udah mungkin udah dijebol, teman-teman. Jadi oke. Langsung. Nyangkut dangkal sekali. Langsung uceng. Luar biasa, teman. Uceng, Mas Bro. Jos gandos ya. Mantap. Kira nyangkut, ternyata nyangkut di mulutnya uceng. Nah ini teman-teman, ini ada air, ini ada aliran air yang sangat jernih sekali teman-teman. Ini walaupun hujan deras kayak apapun tetap jernih seperti ini teman-teman, nggak ada keruhnya. Ini namanya kali pengasian. Nah ke atas sana ini ikannya didominasi kotsolan sama seluang teman-teman. Kita coba cek ke sana. Ah, ini teman-teman. Jernih sekali ya. Tuh. Mantap. Oke, kita coba uncal di sini teman-teman. Oke. Ya, sambil nongkrong aja. Ya, pelampung ditambahin. Oke, langsung. Bismillah. Wis. Langsung direspon teman-teman. Langsung direspon, oke. Kita lanjut kasih umpan kedua. Oke. Wes, umpan kedua strike. Ya ini waternya nih. Ikannya seperti ini di kali pengasian ini teman-teman. Apa namanya? Water andong.
atau seluang. Nah, teman-teman, jernih sekali airnya, teman-teman tuh. Tuh, ikannya kelihatan pada lari-larian, teman-teman tuh. Saking jernihnya. Luar biasa. Masih diselimuti awan mendung, teman-teman. Kita balik lagi ke tempat semula, teman-teman, di sini. Nah, tuh. Jadi saya mau coba yang di sebelah sini, teman-teman. Tadi kan yang sebelah sini tuh yang awal-awal itu. Saya ganti yang sebelah sini. Oke. Kita pasang kamera di chest strap. Oke, langsung teman-teman kita mainkan umpannya. Pasangnya sedikit-sedikit aja biar awet umpannya. Wus, langsung. Langsung. Jos gandos. Umpan turun langsung disambut, luar biasa. Oke. Lanjut umpan kedua. Umpan kedua juga strike, teman-teman. Asli. Positif ini, saya yakin Watermania bakalan ngiri ini. Oke, lanjut. Umpan ketiga. Duh, umpan ketiga strike juga, teman-teman. Gak butuh waktu lama, ember saya penuh ini. Oke, umpan keempat. Langsung, teman-teman. Apapun ini besar, teman-teman tuh. Jos gandos. Mantap benar ini, teman-teman. Luar biasa ya. Belum bisa disebut babon, tapi udah besar itu, teman-teman. Oke, lanjut umpan kelima, teman-teman. Luar biasa. Watermania, mana suaranya ini? Wis, langsung. Guys. Langsung. Oke. Lanjut. Umpan keberapa, lupa 6 apa keberapa ini? Yo. Wis, langsung umpan ke 6, teman-teman. Wis, luar biasa. Full strike benar-benar. Oke. Lanjut umpan ke 7 ya. Ke 7. Oke. Lanjut. Langsung, aduh, mocel. Ketujuhnya mocel, teman-teman. Oke, lanjut umpan ke 8 ya. Oke. Wih, ke 8 langsung, teman-teman. Gak pakai lama. Jos gandos. Lanjut, teman-teman. Nih, salam-salam buat Kang Supriyatna Fishing yang ada di Jambi. Cari spot yang gini-gini aja, Kang. Belum nyot. Tuh kan langsung. Luar biasa. Jos gandos. Ya, lagi. Luar biasa. Ya, langsung. Wis, langsung, teman-teman. Besar kecil naik semua, teman-teman. Luar biasa ya. Ini saya menggunakan mata pancing 0,5, teman-teman. Dan senarnya 0,5 juga. Tekek 210 cm, cuman ini saya kurangin satu ros. Jadi sekitar 180 cm-an ini. Oke. Lanjut. Dus, langsung, teman-teman. Kecil-kecil yang naik. Oke. Oke, teman-teman. Ini walaupun di sini masih banyak, tapi kita tinggal dulu. Saya mau ke spot yang di atasnya sana, teman-teman.
biar nggak monoton. Ini buat kapan-kapan lagi, oke? Okay? Ini di sini tuh dapatnya udah banyak banget teman-teman tuh. Tuh, tuh nggak ada yang mati teman-teman, masih agresif semua. Ya itu artinya memang pelungnya teman-teman ya. Nggak ada yang mati, nggak ada yang tepar apa segala macam, masih agresif semua teman-teman tuh. Cus ya, oke? Okay. Lanjut jalan ke atas. Nah ini teman-teman, saya mau coba di sini. Ah, dangkal sekali ini teman-teman. Nah, tapi saya mau coba di situ tuh. Oke, saya mau ambil posisi dari sini. Oke. Oke, langsung kasih umpan enak teman-teman. Ini umpannya roti klik aja teman-teman, nggak ada campurannya. Oke, langsung. Langsung teman-teman. Jos gandos. Langsung ditarik, luar biasa. Mantap. Umpan pertama langsung disambut. Oke, lanjut teman-teman. Luar biasa, umpan pertama langsung disambut dan ukurannya lumayan besar itu teman-teman. Umpan kedua juga disambut juga teman-teman. Luar biasa. Oke. Lanjut umpan ketiga. Umpan ketiga juga strike teman-teman. Luar biasa, full strike benar-benar ini. Ya, lanjut teman-teman. Luar biasa. Luar biasa Mas Bro ya. Langsung teman-teman. Jos gandos. Walaupun masih banyak, kita tinggal jalan-jalan lagi teman-teman. Ini saya ngetrip sendirian ini. Ngetrip mancing sendirian di selokan. Saya ingat lagi ada proyek. Bro Romin lagi sibuk sendiri. Ya saya juga sibuk sendiri, sibuk mancing. Nah, ini di sini juga teman-teman tuh. Tapi ini nggak usah dulu. Kita langsung ke situ teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah, kita mau ambil posisi dari sini. Nah, sambil posisi dari sini. Oke. Langsung kita kasih umpan enak teman-teman. Oke. Langsung kasih umpan enak. Langsung uncal. Oke, itu pelampungnya teman-teman. Dan langsung strike teman-teman. Tiap umpan yang dijatuhin langsung strike teman-teman, luar biasa. Oke. Tuh teman-teman ikannya tuh. Wis dibawa ke dalam. Dibawa ke dalam. Disangkutin ke akar kelapa lagi. Luar biasa, indah sekali itu tadi teman-teman buat mainan. Dibawa ke dalam, nyangkut. Kena. Ikannya masih ada teman-teman tuh. Luar biasa Mas Bro. Jos gandos. Mantap ya. Jos gandos Mas Bro.
Oke, kita tinggalkan spot ini dan geser ke spot sana lagi teman-teman, biar nggak monoton aja teman-teman. Walaupun masih banyak, kita tinggal dulu. Yuk, ayo, ayo, ayo. Nah, ini teman-teman, geser ke sini. Tapi ini udah gerimis lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita plungnyotkan di sini. Ini dangkal sekali teman-teman. Ini ya kurang lebih satu jengkal lah. Tuh batunya aja kelihatan dasar itunya, airnya teman-teman. Lanjut teman-teman. Tuh langsung dikeroyok. Tuh kelihatan ikannya teman-teman pada lari-larian tuh. Tuh, umpan dikeroyok ikan aja kelihatan tuh. 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 Tuh kan. mantap Mas Bro. Jos kandos. Nah, di sini ya teman-teman tuh. Ah. Tuh. Nah, di sini tuh. Spotnya unik-unik saya teman-teman mancingnya. Tuh, ikan pada kelihatan teman-teman. Kita coba suapin. Tadi yang di bawah juga ikan pada kelihatan, disuapin mau teman-teman. Ini mancing ikan kayak ngasih makan bayi, tinggal nyuapin aja teman-teman. Oke, lanjut. Oke, ini tempatnya sempit jadi naruhnya pelan-pelan teman-teman. Bukan nyangkut di oke. Ya. Iya, tinggal nyuapin doang teman-teman. Jos kandos. Ah, mantap ya. Jos kandos Mas Bro. Ah. Oke, kita geser ke situ teman-teman. Kita tinggalkan yang ini. Saya mancing itu nyari, sebenarnya fokus utama itu gambarnya teman-teman, bukan soal ikannya. Jadi gambar yang unik. Nah kayak gini kan unik teman-teman. Tapi kita langsung ke situ aja. Nah, di sini ya teman. Nah. Wah. Oke, saya mau eksekusi di sini ya teman-teman. Ini beberapa waktu yang lalu di video saya yang ini teman-teman. Saya full strike di sini ya. Yang sebelumnya saya di situ, di atasnya situ. Yang terakhir di spot sini. Yang videonya sudah tayang teman-teman. Alhamdulillah terangnya sampai sore teman-teman. Walaupun tadi sempat gerimis sebentar, tapi ini sorenya gak hujan teman-teman, dan itu Gunung Slamet terlihat begitu gagahnya teman-teman. Dan itu matahari ketutupan apa namanya awan. Ini udah jam 5 teman-teman. Kita lanjut jalan pulang. Alhamdulillah tadi dapatnya luar biasa teman-teman, banyak. Saya mancing kurang lebih 1,5 jam teman-teman, nggak ada 2 jam saya mancing. Jos kandos ya.